السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله wa kulla dhalatin muslimin rahimakumullah Kepada kaum muslimin dan muslimat Kepada seluruh yang hadir Bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat Yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita nikmat Islam nikmat iman nikmat sehat nikmat afia dan nikmat yang lain yang sangat banyak yang tidak akan bisa kita hitung dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita banyak sekali dan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat apa saja yang kita peroleh semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min fa min Allah. Apa saja yang kamu peroleh dari nikmat itu? Semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur atas semua nikmat. Dari mulai kita lahir sampai kita dewasa ini. Ini kita sudah mendapatkan nikmat yang sangat banyak yang tidak akan kita bisa hitung. Allah berfirman "Wa in la tuhsuha kafar". Seandainya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Dan kita harus berusaha bagaimana menjadi hamba Allah yang bersyukur. Karena sedikit dari hamba Allah yang bersyukur, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Allah berfirman dalam surah Al Baqarah, Inna fadlin Nas, La Yashkurun. Sesungguhnya Allah swt mempunyai keutamaan bagi manusia. Allah banyak memberikan karunia dan nikmat kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur walakinna aktharan nasi la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dan Allah juga menyebutkan wa qalilum min ibadiy asykur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Allah yang mengatakan demikian, wa qalilum min ibadiy asykur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Makanya kita berusaha bagaimana menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dengan apa bersyukurnya? Dengan beriman kepada Allah. Dengan mentauhidkan Allah dengan kita terus melaksanakan perintah-perintah Allah menjauhkan larang-larangannya itu syukur dan syukur itu dibangun di atas tiga pondasi syukur itu dibangun di atas tiga pondasi pondasi yang pertama kita wajib meyakini bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kepada seluruh makhluk pada semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib meyakini bahwa semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dan kepada seluruh makhluk ini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia enggak punya apa-apa. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat hanya Allah. Yang menciptakan Allah. Yang memiliki langit dan bumi Allah. Yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk ini di langit, di bumi dan di atas ketua. Hanya Allah SWT. gak ada yang lain. Yang memberikan semuanya yang ada ini Allah SWT. Kita bisa duduk di tempat ini. Allah yang memberikan karunia kepada kita. Kita bisa makan kita bisa minum, kita bisa merasakan semua kenikmatan Allah yang berikan. Itu wajib kita yakini. Yang kedua, yang harus kita ingat, ikhwani fi din, Bahwasanya Allah menyuruh kita untuk memuji dan menyanjung Allah Taala. Kita memuji menyanjung Allah SWT atas nikmat-nikmat ini. Karena Allah yang memberikan semua nikmat dan Allah yang berhak untuk mendapatkan pujian. Yang berhak untuk dipuji hanya satu. Allah Rabbul Alamin. Manusia enggak berhak mendapatkan pujian, sanjungan siapapun dia orangnya. Yang berhak mendapatkan pujian hanya Allah SWT. Milik Allah semua pujian. Milik Allah semua nikmat. Semua pujian, semua nikmat, semua kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang menunaikan ibadah haji itu nikmat yang besar. Makanya ketika seruannya apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Innal hamda semua pujian milik Allah. Wa ni'mah semua milik Allah. wal mulk, semua kerajaan milik Allah la nggak ada sekutu bagi Allah SWT tidak ada sekutu bagi Allah semua nikmat milik Allah semua pujian milik Allah semua kerajaan milik Allah nggak ada kerajaan nggak ada pemilik kecuali hanya Allah SWT Allah yang berkuasa di langit dan di bumi nggak ada yang lain dan Allah jalankan semua ini dengan kehendaknya Allah berbuat maka Allah yang berhak untuk dapat pujian itu harus kita ingat ya? yang mendapatkan pujian hanya Allah maka kita selalu memuji Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ketika kita makan Minum dengan tangan kanan Kita baca Bismillah Kemudian setelah itu kita baca Alhamdulillah Alamin Allah redha kata Nabi Barang siapa yang dia minum Makan baca Bismillah kemudian selesai Alhamdulillah Allah redha pada dia Kecil segitu aja Allah redha Pujian hanya milik Allah Taala. Maka Nabi Muhammad SAW setelah bangkit dari ruku Nabi muji Allah ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد اللهم لا مانع لما اعطيت وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نبي جكم موجي الله ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليك ما يحب ربنا ويرضى Pujian itu hanya milik Allah, Yang kita puji hanya Allah. Apapun yang terjadi, yang menimpa manusia, tetap Allah terpuji. Karena semua milik Allah Taala. Kita wajib memuji dan menyanjung Allah Taala. Rukun yang ketiga dari syukur. Bahwa Allah memberikan nikmat kepada kita. Agar kita melaksanakan ketaatan-ketaatan Allah kepada Allah. Dan menjauhkan dosa dan maksiat. Allah memberikan nikmat kepada kita. Untuk apa? untuk melaksanakan ketaatan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat itu yang Allah kehendaki jadi harus kita ingat itu, bahwa kita Allah ciptakan agar kita melaksanakan perintah Allah menjauhkan larangannya ini harus kita ingat ini kita ini murni hamba Allah SWT. dan seluruh yang di langit dan di bumi ini milik Allah dan semua berjalan Menurut apa yang Allah kehendaki, bagi Allah semua ciptaan dan bagi Allah semua urusan. Harus kita ingat itu, dan kita murni hamba Allah, hamba Allah, dan Allah menciptakan kita. Untuk apa? Untuk makan, minum, main, jalan-jalan. Untuk apa kita? Allah ciptakan kita untuk ibadah kepada Allah. Ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah, pasti Allah berikan rezeki kepada kita. Ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah, pasti Allah berikan rezeki. Pasti. Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat surah 51 ayat 56 sampai 58. Allah berfirman وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهُ وَالرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ الله berfirman di dalam surah Adz-Dzariyat surah 51 ayat 56 sampai 58 Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku Aku enggak minta rezeki dari mereka dan aku enggak minta makan dari mereka. Sesungguhnya Allah yang terus menerus memberikan rezeki kepada seluruh makhluk ini. Dan Allah yang maha kokoh dan Allah yang maha kuat. Anda perhatikan kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Allah menyebutkan dalam ayat ini, Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Beribadah kepada Allah, kita diciptakan untuk ibadah, Maksudnya ibadah mentauhidkan Allah. Enggak ada arti ibadah kecuali tauhid. Dan enggak ada nilai ibadah kecuali dengan tauhid kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Makanya Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, "Fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Beribadah kamu kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena Allah, memurnikan ibadah kepada Allah. Tidak boleh ada kesyirikan. Kita wajib menunjukkan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Cukup. Bahwa kita wajib mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah mengatakan dengan ibadah ini Allah nggak minta rezeki, dengan ibadah ini Allah enggak minta makan. Ma uridu minhum wa ma uridu Aku enggak minta rezeki dari mereka. Aku enggak minta makan. Artinya seandainya seluruh manusia ini beribadah kepada Allah, tidak akan menambah kekuasaan Allah. Sama sekali enggak, kenapa? Seandainya seluruh manusia semuanya kubur kepada Allah dari yang pertama sampai yang terakhir, dari jin yang pertama sampai yang terakhir, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun juga. Jelas. Seandainya manusia, seluruh manusia dari yang pertama sampai terakhir. Dari jin pertama sampai terakhir. Semuanya taat kepada Allah. Semuanya ibadah kepada Allah. Tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun juga. Tetap Allah terpuji. Seandainya semua manusia dari yang pertama sampai terakhir. Semuanya. Dari jin pertama sampai terakhir. Semuanya kufur kepada Allah. Semuanya kufur. nggak ada yang beriman. Tetap Allah mulia. Allah tetap gagah. Allah tetap perkasa, Allah tetap terpuji, Allah maha mulia. Itu harus kita ingat itu. Bukan berarti Allah butuh kepada ibadah kita, tidak Allah nggak butuh kepada ibadah kita. Tapi kita yang butuh kepada Allah SWT. Allah nggak butuh kepada kita. Tapi kita yang butuh kepada Allah dengan ibadah ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita mendapatkan kenikmatan, ketenangan, kesejukan, ketentraman, pahala, dan sorga dengan ibadah ini. Sorga dengan ibadah ini kita cari sorga bukan yang lain. Kita ibadah kepada Allah pasti diberikan rezeki oleh Allah pasti nggak mungkin tidak. Makanya Allah melanjutkan Inna Allah itu Maha yang terus menerus memberikan rezeki kepada nggak pernah putus kepada seluruh makhluk ini Allah berikan rezeki semuanya nggak ada yang nggak rezeki yang Allah ciptakan dari makhluk ini Allah berikan rezeki siapapun dia dia orang kafir dia fasik dia fajir dia taat binatang semua diberikan rezeki oleh Allah dan semua tidak akan mati kecuali jatah rezekinya habis kalau sudah datang ajal nggak bisa dimundurkan nggak bisa dimajukan tidak jajal umlaya sakhir dimun. kalau sudah datang ajal nggak bisa dimajukan nggak bisa dimundurkan yang harus kita ingat ini bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Kita wajib mensyukuri atas semua nikmat itu. Allah ciptakan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Hidup kita ini semuanya untuk ibadah kepada Allah. Kita harus berusaha bagaimana menegakkan ibadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah kepada Allah. Kita lihat para anbiya wa rusul alaihi wassalam, para nabi dan para rasul alaihi wassalam, Para sahabat anhu meyemain menegakkan ibadah dan sebenarnya ibadah. Bukan berarti mereka tidak usaha, usaha tetap, usaha mencari nafkah, bekerja, berusaha, dagang, dan yang lain tetap wajib. Cari nafkah wajib, tapi tetap menegakkan ibadah wajib. Seluruh yang kita kerjakan ini, usaha, dagang cari maisha, kerja dan macam, semuanya untuk menegakkan ibadah kita kepada Allah. ingat Semua yang kita kerjakan dalam rangka menegakkan ibadah kita kepada Allah. Jangan dikorbankan ibadah. Yang terjadi bagi manusia sekarang ini, ibadah itu dikorbankan. Karena dagang, karena kerja, karena usaha, karena mencari maisha, ibadahnya dikorbankan. Ibadah yang dikorbankan. Nuntut ilmu dikorban, dikorbankan, baca Quran dikorbankan, berzikir dikorbankan, berbakti pada orang tua dikorbankan. Kemudian juga sholat yang lima waktu dikorbankan, yang wajibnya dia berjamaah, dia nggak berjamaah dikorbankan untuk dagang, kerja, kuliah, cari maisha, jabatan, dan segala macam dikorbankan. Kita wajib menegakkan ibadah kepada Allah. Allah ciptakan kita untuk apa? Harus jelas tuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk menegakkan ibadah kepada Allah dengan ibadah itu pasti dikasih rezeki Allah pasti, nggak mungkin tidak. Orang yang nggak ibadah dikasih rezeki Allah, apalagi yang ibadah, nggak mungkin Allah nggak kasih rezeki. Yang ruku dan sujud pasti dikasih rezeki Allah. Lalu kita yakinin, harus kita yakin. Ini masalah akidah. Harus kita yakin, Allah pasti kasih rezeki. Kalau kita yakin tentang itu, kita akan tenang dalam hidup ini. Yakin kepada Allah Taala. Allah pasti memberikan rezeki kepada kita pasti tetap laksanakan ibadah sambil contoh dua dalam Al Quran di dalam Al Quran Allah menyebutkan tentang orang yang ibadah itu diberikan rezeki oleh Allah Taala contoh yang pertama tentang kisah Maryam Maryam dalam Al Quran dalam surah Ali Imran Maryam ini ibunya siapa ibunya siapa نبي عيسى عليه الصلاه والسلام. يقول لها نبي زكريا عليه الصلاه والسلام. الله سبحانه وتعالى بسرعه الامران. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم انى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya tempat ibadahnya Maryam didapat rezeki setiap masuk kullama dakhala. kullama dakhala. Zakaria mihrab setiap masuk ke tempat ibadahnya Maryam Nabi Zakaria alaihi mendapatkan rezeki makanan buah-buahan ada ditanya oleh Nabi Zakaria anna laki hada, dari mana ini dari mana Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Inna Allahi yasha'u biqayri hisab. Allah memberikan rezeki kepada hambanya tanpa hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kendaki dari hambanya tanpa hisab. Ini ibadah kepada Allah diam di mihrabnya Maryam bintu Imran radhiyallahu anha yang termasuk sayyidatu ahlil jannah tokohnya wanita sorga. Tokoh wanita sorga itu ada empat kata Nabi. Sayyidatu Ahlil Jannah. Tokohnya wanita sorga ada empat. Yang pertama Asia. Yang kedua Maryam. Yang ketiga Khadijah. Yang keempat Fatima. Radiyallahu anhun. Di sini untuk perhatikan. Begitu Nabi Zakaria AS masuk ke mihrabnya. Mendapatkan rezeki. Antum tahu Nabi Zakaria itu sudah umur tua sekali, tua sekali. Mungkin kalau kita ini sudah di atas 70 umurnya, mungkin lebih. Dan istrinya juga demikian sudah umurnya. Enggak punya anak. Enggak punya anak. Doanya terus doa enggak pernah berhenti doanya. Tapi begitu melihat Rahmat Allah yang sangat luas. Maka Allah sebutkan lanjutan dari ayat ini. Da ya Rabbah. Sejak itu Nabi Zakaria nggak pernah berhenti untuk apa? Untuk berdoa terus. Nabi Zakaria sudah terus berdoa kepada Allah. Minta apa? Minta apa? Minta keturunan. Begitu lihat rezeki yang Allah berikan kepada Maryam... Enggak putus asa Nabi Zakaria. Terus berdoa. Meskipun umurnya sudah sangat tua. Sudah ubanan semua. Rambutnya sudah ubanan. Terus berdoa. Dan istrinya mandul. Terus berdoa kepada Allah. Sampai Allah berikan keturunan. Seorang anak yang belum pernah ada nama sebelumnya. Yaitu namanya Yahya. Nikmat dari Allah. Makanya orang gak boleh putus asa dari rahmat Allah. Gak boleh putus asa dari rahmat Allah. Rezeki pasti Allah berikan. Yakin contoh yang kedua Allah menyebutkan tentang salat di dalam surah Taha di ayat 132 Allah berfirman dalam surah Taha surah 20 ayat 132 wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nahnu wal Allah berfirman Perintahkanlah Keluarga kamu untuk sholat Wa'amur ahlakabis sholat Perintahkan keluarga kamu untuk sholat Wa'astabir alaiha Dan sabarlah atasnya Sabar Suruh istri, anak, keluarga Sholat Sabar La aluka rizqa Kami tidak minta rezeki kepada kamu Nahnu narzukuk Kami akan berikan rezeki kepada kamu wal dan akibat yang baik bagi orang yang takwa. Akibat yang baik bagi orang yang taqwa Allah menyebutkan dengan solat itu Allah berikan apa di sini? Rezeki. Dengan solat Allah berikan rezeki. Makanya kita harus bersyukur atas semua nikmat Allah dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Taala. Dengan ibadah ini kita akan dapat rezeki dari Allah Taala. Pasti, pasti. Kalau orang kafir, orang fajir, orang fasik, munafik dikasih rezeki Allah, masa orang yang ruku dan sujud kepada Allah nggak dikasih nggak mungkin, pasti dikasih. Kita harus meyakini Allah itu raza, maaf pemberi rezeki. Makanya kita tinggal kembali kepada kita, kita ini sudah belum menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Itu dulu. Kalau kita lihat, kalau kita lihat saya dan antum belum menjadi hamba yang bersyukur. Lu Saya dan antum sama. Kita belum menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Masih banyak kekurangan kita. Kita harus terus terus berusaha bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba yang bersyukur. Karena syukur itu penting. Dengan syukur itu Allah berikan segalanya. Allah tambah rezeki kita. Allah berfirman dalam surah Ibrahim surah yang ke-14 ayat 7 la in syakartum saya ulangi lagi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid seandainya kamu bersyukur akan ditambah nikmat itu oleh Allah taala wa la kafartum seandainya kamu kufur inna azabi lasyadid sungguhnya azabku itu sangat pedih sangat pedih Makanya kita harus banyak bersyukur atas semua nikmat. Enggak terhitung sudah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seandainya, seandainya ini. Kita enggak punya apa-apa. Enggak -apa. punya rumah. Enggak punya apa-apa. Enggak -apa. punya apa-apa sudah, enggak punya rumah, enggak punya ini, enggak punya segala macam. Kita hidup sendirian, enggak punya apa-apa. Bersyukur enggak kita kepada Allah? Bersyukur enggak? Bersyukur Allah berikan kepada kita mata, telinga, hidung untuk bernapas, lisan, tangan, kaki, dan yang lainnya. Gak bisa dihitung nikmat itu. Dengan apapun juga. Gak bisa dihitung nikmat itu. Antum lihat Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya Al-Mursalin, di rumahnya hidup dengan sederhana. Punya berapa kurma? yang punya cuma ada air putih dan tiga butir kurma syukur kepada Allah antum mungkin punya beras nggak tahu ya berapa karung antum punya ya Nabi Muhammad saw Sayyidul Ambir, punya cuma air dan cuma kurma itu pun ketika ada orang miskin yang datang diberikan kurma itu kepada orang miskin syukur kepada Allah Taala ini harus kita perhatikan bahwa kita ini sudah diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah. Cuma syukurnya kita belum kepada Allah Taala. Nikmat kita diberikan Allah. Nikmat kalau dibandingkan dengan orang-orang yang lebih susah dari kita. Makanya dalam masalah supaya kita bersyukur kepada Allah, kita harus melihat kemana ke atas atau ke bawah kata Nabi. Ke bawah. Yang lebih susah dari kita banyak. Yang lebih parah dari kita sangat banyak. Maka kata Nabi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda SAW alaihi ila, man huwa minkum, ila man huwa fauqakum, ala Kata Nabi, lihat kepada yang di bawah kamu. Jangan lihat yang atas. Dalam masalah harta, dalam masalah tubuh kita, dalam masalah dunia, lihat kepada yang bawah. Undurilah muas minkum lihat kepada orang di bawah kamu jangan lihat kepada yang atas. Fa inna karena yang demikian itu lebih patut lebih pantas bagi kamu untuk kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu nikmat yang Allah berikan sekecil apapun wajib disyukuri atau tidak nikmat yang Allah berikan kepada sekecil apapun wajib disyukuri atau tidak wajib wajib ada orang ngasih uang pada kita 5.000 rupiah diucapkan apa alhamdulillah ya cuma 5.000. ya cuma beras setengah kilo wajib bersyukur atas semua nikmat alhamdulillah alamin alhamdulillah syukur kepada allah semua nikmat nikmat itu harus kita syukuri jangan kita nggak bersyukur kepada allah kalau nggak bersyukur kufur Allah murka kepada kita Syukuri semua ni'mat Maka Nabi menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur Semua Nabi Dan diantara Syukur itu tadi sudah saya sebutkan Dari tiga fondasi Syukur itu Yang pertama mengakui nikmat itu Semua datang dari siapa? Allah Yang kedua kita apa? Memuji menyanjung Allah Dan menampakkan nikmat itu Yang ketiga nikmat itu digunakan untuk apa? Untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Taala, menjauhkan maksiat. Antum lihat Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya kepada antum, Nabi Muhammad SAW dijamin masuk surga atau tidak? Jamin, pasti masuk surga. Tempatnya di surga yang paling tinggi. Dan pintu surga yang pertama kali dibuka oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ketika Nabi Muhammad SAW mengetuk pintu sorga ditanya oleh malaikat, siapa Muhammad? Untuk engkau pertama kali untuk dibuka pintu sorga. Belum ada yang masuk sorga kecuali engkau pertama kali, Nabi Muhammad. Yang pertama kali masuk sorga. Yang paling tinggi Firdausal A'la. Tapi Nabi Muhammad meskipun pasti di dijamin sorga, Nabi ibadah kepada Allah. Ibadah Semua yang wajib-wajib Nabi laksanakan Semua yang sunnah Nabi kerjakan Sampai Nabi melakukan sholat malam Kakinya bengkak Nabi kan Bengkak Nabi Terus melaksanakan sholat tahajud, sholat malam Berdoa kepada Allah SWT Dengan rasa takut dan harapannya kepada Allah Ibadahnya kepada Allah SWT Sampai kakinya bengkak Sampai seorang istri mengatakan Ya Rasulullah Bukankah Allah sudah mengampuskan dosa-dosa engkau yang lalu dan akan datang? Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bahwa dosa Nabi sudah diampunkan semuanya. Yang lalu dan akan datang. Ma'zum tempatnya di sorga. Tapi tetap Nabi laksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud itu wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Sunnah. Tetap Nabi laksanakan yang sunnah itu. Sampai Nabi jawab dalam hadis yang sahih dari Bukhari Muslim. Afala akunu abdan syakura Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Nabi jawab apa? Dengan melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunat. Nabi jawab apa? aku nu abdan syakuro. Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Sudah sepatutnya aku melaksanakan ini. Yang sunnah-sunnah ini dalam rangka apa? Bersyukur kepada Allah. Kalau nabi-nabi semua demikian dan Nabi Muhammad sebagai tokohnya para nabi Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Melaksanakan yang wajib Dan yang sunnah, apalagi kita Kita ini banyak dosa Kita ini banyak maksiat Kita harus bertaubat kepada Allah Makanya ini, ini syukur Saya bawakan jelas sampai sini Syukur ini, jelas ya Syukur, jelas ya Definisi syukur jelas Pelaksanaannya jelas, melaksanakan Ketaatan kepada Allah, menjauhkan apa? maksiat. Jangan diartikan syukur makan. Kalau di Indonesia yang namanya syukur apa? Makan. Syukur tuh ibadah, taat kepada Allah bukan makan. Di Indonesia ini semuanya syukuran, syukuran makan, makan. Ibadahnya enggak. Yang ada apa? Makan dari mulai lahir sampai mati makan. ibadah, tegakkan ibadah kepada Allah Taala, ketaatan kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Ini syukur kepada Allah Taala. Ini yang harus kita tegakkan sebagai seorang Muslim, seorang Muslimah. Kita sebagai hamba Allah, hamba Allah. Perhatikan kita sebagai hamba Allah, tegakkan itu, ketaatan, ketaatan kepada Allah Taala. Makanya kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW yang diampunkan semua dosanya ibadah terus sampai Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin di akhir surah al-hijr beribadah kamu kepada Allah sampai datangnya al yakin maksudnya al yakin al-maut kematian jadi nggak ada dalam Islam itu perbedaan orang dalam ibadah nggak ada dalam Islam nggak ada perbedaan ibadah. Oh ini kelasnya kelas bawah, ini kelas atas, ini kelas sudah udah tinggi ini udah oh, nggak perlu ibadah lagi. Ada nggak dalam Islam seperti itu? Tidak ada, nggak ada. Semua manusia sama dalam pandangan Allah. Wajib melaksanakan apa? Ibadah kepada Allah. Bahkan semakin tinggi dia kedudukannya, semakin wajib dia melaksanakan ibadah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan yang wajib dan yang sunnah. Jelas sampai sini, jelas ya. Jadi nggak ada perbedaan, nggak ada. Kan ada di dalam sebagian ajaran yang oh ini kelasnya bawah ini, ini masih syariat, ini torekot, ini hakikat, ini makrifat. Udah gugur kewajiban. Nggak ada dalam Islam, nggak ada. Antum nih ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad SAW atau tidak? Kalau ikut Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW melaksanakan semua ibadah kepada Allah SWT sampai datangnya kematian nggak ditinggalkan baik yang wajib maupun yang sunnah tiap Jumat Nabi tetap khutbah di masjid Nabawi nggak ada ditanya pak kiai khutbah solatnya di mana oh kalau dia wali sholatnya di Mekah nggak ada dalam Islam nggak ada dalam Islam semua sama wajib melaksanakan ibadah siapapun dia orangnya dia seorang awam dia seorang penuntut ilmu, dia seorang guru, seorang ustadz, seorang tuan guru, seorang kiai, seorang habib, seorang pejabat. Siapa aja, semuanya sama dalam pandangan Allah. Wajib melaksanakan ibadah kepada Allah. Wajib. Gak ada perbedaan dalam Islam gak ada. Gak ada kasta dalam Islam gak ada. Harus melaksanakan ibadah kepada Allah Taala sebagai bentuk syukur kita kepada Allah karena kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Taala. Dengan ibadah ini yang kita akan tuju apa? Tuju. Kita ingin dengan ibadah ini banyak yang kita tuju. Tujuan yang paling akhir, yang paling besar adalah apa? Sorga. Dengan ibadah ini mendapatkan kita ketenangan. Dalam ibadah kita mendapatkan kesejukan. Dengan ibadah kita dapatkan ketentraman. Dengan ibadah kita dapatkan pahala. Dengan ibadah kita dapatkan kedudukan yang tinggi di wa Allah dengan ibadah kita masuk surga. Maka Nabi Muhammad SAW ketika ada masalah apa-apa Nabi mengatakan kepada para sahabatnya sampai kepada Bilal, arehna ya Bilal bis salat. Tenangkan kami wahai Bilal dengan salat. Kesejukan Nabi dalam salat sampai Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Wa aini Dijadikan ketentraman, kesejukan hatiku di mana? Dalam salat. Dalam salat. Tenang kita dengan sholat itu. Tidak kemana-mana, tidak. Ibadah ini membawa manusia kepada kesejukan hati, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Kalau mau cari bahagia dalam Islam. Mau cari bahagia dengan Quran dan Sunnah, nggak ada yang lain. Kalau mau cari bahagia, memahami Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat bahagia dia. Kalau mau masuk surga, jalannya ini, nggak ada jalan yang lain. Ini tempuh jalan ini. Jalan ini akan mengantarkan manusia kepada keredoan Allah dan jalan ini akan memasukkan manusia ke dalam sorga. Allah yang mengatakan demikian dalam Al-Quran. Tempuh jalan ini, yang tempuh, yang telah jalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalau kita mau lihat orang yang sukses bahagia, yang pertama kali orang yang paling bahagia sukses ya para Nabi dan para Rasul Alaihi Wasallam. Gak ada yang lain. Kalau-kalau mau kita lihat orang-orang yang sukses dan bahagia, kita lihat Rasulullah SAW dan para sahabatnya hidup dengan apa adanya, sederhana, apa adanya miskin, nggak punya apa-apa, tapi bahagia hidupnya. Sampai Nabi Muhammad SAW ditawarkan oleh malaikat, malaikat ini kata malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, malaikat ini kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah. Ini malaikat sejak diciptakan oleh Allah Swt belum pernah turun ke dunia. Sejak diciptakan oleh Allah, sekarang dia datang kepadamu. Apa kata malaikat ini? Kata malaikat ini, ya Rasulullah. Allah memerintahkan aku untuk menawarkan kepada engkau. Apakah engkau ingin menjadi raja sekaligus seorang rasul atau engkau menjadi hamba dan sekaligus seorang rasul. Apa kata malaikat Jibril, "Tawadho ya Rasulullah." "Tawadho." "Tawadho ya Rasul, tawadho." Apa kata Rasulullah? "Bal 'abdan Rasulullah. "Bal abdan Rasulullah. Aku menjadi seorang hamba dan seorang rasul. Hamba dan rasul. Padahal ditawarkan kalau raja ada fasilitas apa enggak? Kalau seorang raja ada fasilitas apa tidak? Ada ada istana, ada singgasana, ada kekayaan, ada segala macam dikasih oleh Allah. Tapi Nabi nggak mau. Bal abdan rasulah, bakal sebagai hamba dan rasul. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah istrinya Aisyah radhiyallahu anha dikasih kasur yang empuk. Belum tahu Nabi Muhammad pemimpin dunia Serin, surga yang paling tinggi tidur dengan alas apa aja sampai mukanya terlihat ini bekas-bekas tikar ini kisah yang pertama ini sebelum saya bukan yang Aisyah melihat yang demikian Umar berkata Rasulullah engkau seorang pemimpin aku lihat Persia Romawi Bagaimana rajanya dengan kesinggasanannya. kau seperti ini Umar menangis lihat nabi apa kata Nabi Muhammad SAW? Dengan tenang dijawab Ya Umar Mereka ini Tilka ummatun Ujilat tayyibatum fil hayati dunia Mereka satu kaum yang Allah segerakan Nikmati dunia Tapi di akhirat tidak apa-apa Dalam hadis yang lain Ini hadis riwayat Bukhari dua-duanya ini Amartardo Antakuna lahumu dunia Waladal akhirah Apakah kamu tidak rento bagi mereka dunia semua memiliki dengan kesenangannya dan bagi kita akhirat pilih yang mana dunia atau akhirat akhirat sengsara sesaat kita susah sesaat tapi kenikmatan yang abadi yang kita harapkan bukan dunia kemudian waktu kisah Aisyah yang juga riwayatnya Sahih ketika dikasih kasur itu apa kata Nabi kepada Aisyah Rudi ya Aisyah Rudi kembalikan Aisyah nggak mau kembalikan Rudi ya Aisyah kembalikan nggak mau Aisyah kembalikan kemudian Nabi saw berkata kepada Aisyah wahai Aisyah kalau seandainya aku mau ini gunung di Madinah Allah jadikan sebagai emas dan perak untuk aku kata Rasulullah untuk meyakinkan Aisyah Rasulullah Ya Aisyah, kalau seandainya aku mau, ini rasul yang bersabda, "Seandainya aku mau, Allah akan jadikan gunung ini di Madinah jadi emas dan perak untuk aku." Tapi Nabi nggak mau. Nabi hidup dengan apa adanya. Syukur kepada Allah dengan nikmat yang ada menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Sampai sini jelas, jelas. Saya, saya masuk yang kedua. Antara nikmat yang sekian banyak yang Allah berikan kepada kita dengan musibah yang Allah berikan kepada kita lebih banyak nikmat atau musibah? Saya ulangi lagi dari nikmat yang Allah berikan kepada kita sekian banyak dan tahunan yang Allah berikan dari mulai sehari ini nggak ada sedetik, sedetik pun nikmat yang kita nggak peroleh pasti kita peroleh satu detik mesti ada peroleh nikmat dari mulai hari terus sampai pekan, tahun, sampai sekarang ini nikmat yang Allah berikan kepada kita dibandingkan dengan musibah yang kita terima lebih banyak mana nikmat jelas musibah yang menimpa manusia bentuknya gempa, banjir, roboh, ada yang meninggal ada yang ini kecil dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan nikmat sangat banyak tapi musibah sedikit Enggak mungkin Allah akan memberikan musibah terus yang akan menghancurkan manusia. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Allah memberikan musibah pada kita. Itu ada. Ada hikmah yang luar biasa. Coba kita merenung dari musibah-musibah yang menimpa kepada kita ini. Apa yang terjadi bagi kita? Pasti ada pelajaran yang besar. Yang kita harus lihat. Allah menyebutkan di dalam surah Ash-Shurah di surah Asy-Syura surah 42 ayat 30 Allah berfirman wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir apa saja musibah yang menimpa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian dan Allah banyak memberikan maaf kepada kalian kalian kita renung dari ayat ini kita merenungkan ayat ini Allah menyebutkan bahwa musibah yang menimpa manusia disebabkan karena apa? Karena apa? Dosa. Dosa dan maksiat ini banyak sekali yang kita lakukan. nggak terhitung udah. Dosa itu mengakibatkan banyak masalah. Kalau antum baca bukunya Al Imam Ibn Qayyim, bagus sekali penjelasan tentang dosa dan obatnya. Ada Ad wadawa. Bukunya Al Imam Ibn Qayyim. Ada Ad wadawa. Penyakit dan obatnya. Karena dosa ini penyakit mendatangkan banyak bencana. Bencana yang luar biasa disebabkan karena dosa. Dosa ini banyak sekali lah kalau manusia. Kita nggak bisa diam. Kita harus lihat kejadian seperti ini. Yang pertama kali yang harus kita ingat. Pertama kali. Ya tobat kepada Allah Taala. Tobat kepada Allah. Adanya gempa, adanya kematian, ada orang yang tertimpa bangunan. Dan ini. Kita tobat kepada Allah. Ini tobat dosa kita. Karena semua yang terjadi kerusakan disebabkan tangan-tangan manusia. al wal Semua kerusakan yang terjadi di darat dan lautan dengan sebab tangan manusia. Maka Allah timpakan kepada mereka. Agar mereka kembali kepada Allah Ta'ala. Dosa ini banyak. Kita wajib taubat kepada Allah. Taubat atas semua dosa. Kembali dengan betul-betul taubatan nasuhah. Kembali sudah. Jangan sampai kita berbuat dosa lagi. Syaratnya tiga, tobat itu. Yang pertama, yaitu kita meninggalkan perbuatan dosa itu. Harus kita tinggalkan dosa itu. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, yaitu kita punya azam yang kuat untuk tidak mengulangi lagi. Dosa-dosa yang kita lakukan, tinggalkan. Banyak yang kita lakukan dosa itu. Di antara kaum muslimin ada yang masih meninggalkan sholat. Ada yang berbuat yang haram, riba, durhaka pada orang tua. Dan yang lain banyak sekali kalau kita hitung puluhan dosa, bahkan ratusan dosa yang lakukan. Wajib dia taubat kepada Allah. Taubat tapi terus taubat. Karena Allah menyuruh dalam Al-Quran suruh taubat kita. Ya ayu amanu tubu ilallahi taubatan nasuhah. Wahai orang beriman, tobatlah kan kepada Allah dengan tobat yang nasuh, tobat yang benar, tobat yang jujur, tobat yang ikhlas, tobat yang tidak mengulangi dosa lagi. Tobat kepada Allah atas semua dosa. Semua manusia punya dosa. Saya dan Antum sama. Kita banyak dosa. Tobat kepada Allah tiap hari, setiap kepada Allah minta ampun kepada Allah. Tobat kepada Allah atas semua dosa. Makanya Allah ketika menyebutkan kebagian orang beriman apa? Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna tuflihun. Tobatlah wahai manusia, semuanya kepada Allah. Tobat wahai kaum kepada Allah agar kalian jadi orang-orang yang sukses, orang yang beruntung. Tobat kepada Allah. Tobat atas semua dosa. Itu perhatikan tuh, tobat. Ini penting. Dan kalau kita lihat lagi ya banyak juga manusia yang lalai dari apa dari ibadah kepada Allah lalai juga kalau kita lihat kesalahan yang paling besar dilakukan oleh manusia dalam perbuatan dosa syirik apa syirik itu menyekutukan Allah menduakan Allah dia berdoa kepada Allah tapi berdoa juga kepada yang yang lain di Lombok ini ada nggak kuburan yang dianggap keramat ada nggak di Lombok banyak Syirik gak itu? Syirik. Terus kalau ada kesyirikan kita diam. Enggak. Ada orang yang maksiat. Terbuka auratnya, telanjang. Kemudian dia berbuat zina. Kita biarkan. Harus ada apa di sini? Amar ma'ruf? Naimungkar. Harus ada. Semuanya harus ada. Dari setiap pribadi. Rumah tangga harus. Masyarakat, kepala masyarakat. Terus semuanya kepala desa, wali kota, bupati dan yang lain terus semua pejabat harus turun gak boleh diam. Karena apa? Karena di antara sebab terjadinya gempa, kebanjiran, petaka dan lain lainnya karena manusia lalai dari amar ma'ruf nahi mungkar. Perhatikan itu. Ketika dibiarkan kemungkaran, ya terus musibah akan datang, terus bencana akan datang. Kita harus terus menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar, terus. Karena inti dari agama Islam ini al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil Inti agama ini menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar Ma'ruf yang paling ma'ruf apa? Saya ulangi lagi. Jangan bengong. Perhatikan, ma'ruf yang paling ma'ruf apa? Tauhid kepada Allah. Mungkar yang paling mungkar apa? Syirik. Gak bisa dibiarkan kesyirikan. Kita harus terus mendawakan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Kita diciptakan Allah untuk ibadah. Dan ibadah maksudnya tauhid kepada Allah. Tegakkan tauhid kepada Allah. Ikhlaskan ibadah kepada Allah. Kita tujukan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah berfirman di akhir-akhir surah Al-An'am. Qul katakanlah sesungguhnya salatku ibadahku hidupku dan matiku semata-mata karena Allah enggak ada sekutu bagi Allah demikian aku diperintah dan aku yang pertama Islam Allah perintah kita apa untuk mentauhidkan Allah seluruh ibadah kita ini untuk Allah Ta'ala bukan untuk manusia apalagi untuk orang mati bagaimana orang datang ke kuburan minta sesuatu Kuburan siapa aja nggak bisa memberikan sesuatu kepada kita. akan bisa. Kok datang ke kuburan keramat minta? Ke kuburan wali? Kuburan Tuhan Guru, kuburan Habib? Gak ada yang bisa. Mereka nggak mendengar dan nggak bisa menjawab. Sampai Allah katakan dalam Al-Quran. In -da la yasma'u du'a'akum. Walau sami'u mustajabu lakum. Wa qiyamati bi wala mithlu khabir kata Allah dalam surah Fatir Allah berfirman inta la yasma'u seandainya kalian berdoa meminta kepada mereka mereka enggak dengar orang yang mati siapapun dia orang enggak dengar orang yang minta walau sami'u seandainya mereka mendengar mastajabu mereka enggak akan bisa menjawab enggak akan bisa menjawab Kata Allah, seandainya nanti di hari kiamat mereka akan jadi musuh bagi kamu. Mengingkari kesyirikan kalian. Dan gak ada yang bisa menjelaskan kecuali Allah yang maha mengetahui. Sekarang orang datang ke kubur-kubur tertentu yang dianggap keramat atau wali atau yang lainnya. Minta di sana, Gak bisa apa-apa... Gak dapat apa-apa... Orang minta... Dimudahkan urusan... Dimudahkan jodohnya... Supaya diminta... Dimudahkan rezekinya... Supaya dimudahkan jabatannya... Atau yang lainnya... Gak bisa apa-apa... Ini kan kebodohan... Makanya... Orang yang berbuat syirik... Di samping... Pertama... Kali dia tidak menggunakan akalnya... Yang kedua... Gak menggunakan hatinya... Yang ketiga... Kata Allah adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Orang berbuat syirik itu. Sekarang kalau orang sudah mati, siapa aja yang mati ini? Ketika dia meninggal dunia, dimandikan? Tidak. Dimandikan. Gak bisa mandi sendiri kan dia? Ya, dikafankan. Disolatkan, digotong, dibawa ke pemakaman. Setelah pemakaman orang berbondong datang. Akal yang mana bisa terima? Gak bisa dia menjawab. Dia sudah mati. Justru dia sedang diapakan oleh Allah. Ditanya. Dia ditanya tentang apa yang dilakukan di muka bumi ini. Kalau dia bisa menjawab pertanyaan tiga pertanyaan. Maka dia diberikan kenikmatan oleh Allah. Nikmat kubur. Ketika gak bisa menjawab akan disiksa terus oleh Allah Taala. Kenapa orang datang berbondong-bondong ke sana? Ini kan kebodohan. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an. Perhatikan, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an. Orang yang berbuat syirik itu telah berbuat dosa apa? Besar yang paling besar. Allah juga mengatakan orang berbuat syirik itu dia telah sesat dengan kesatan yang jauh. Allah mengatakan. Antum catat Yang pertama dalam surah An-Nisa di ayat 48. Dalam Al-Qur'an ini. An-Nisa Allah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik dan Allah mengampuni dosa selain bagi siapa yang Allah kendaki. Barang siapa berbuat syirik maka dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Sampai dikatakan dalam surah Luqman, syirik itu kezaliman atau tidak? Besar. Sampai nasihat Luqman kepada anaknya ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka anakku jangan berbuat syirik. Syirik itu zaliman yang amat besar. Kezaliman yang paling zalim syirik. Kemungkar yang paling mungkar syirik. Maksiat yang paling maksiat syirik. Gak bisa dibiarkan. Harusnya terus ingatkan. kaum muslimin dengan cara yang baik. Ditegur dengan cara yang baik. Diingatkan. Jangan sampai berbuat syirik. Yang kedua Allah mengatakan orang berbuat syirik sesat. Allah mengatakan dalam Al-Quran. Di surah yang sama surah An-Nisa. Di ayat 116. Allah berfirman. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik dan Allah mengampuni dosa selain bagi, bagi siapa Allah kendaki. Barang siapa berbuat syirik, maka sungguh dia telah sesat dengan kesatuan yang jauh. Sesat kata Allah, sesat. Orang berbuat syirik itu. Yang mengatakan sesat siapa? Allah yang mengatakan sesat. Bukan saya. Allah yang mengatakan sesat orang berbuat syirik itu sesat. Yang mengatakan siapa? Allah. Bahkan Allah mengatakan orang yang berbuat syirik adalah orang yang paling sesat di muka bumi. Paling, paling sesat di muka bumi. Allah menyebutkan dalam surah Al aqaf Al ahqaf surah 46 ayat 5 dan 6. Allah berfirman, Wa min ila An ghafilun wa husyira an-nas kanu lahum a'da'an wa kata Allah tidak ada di muka bumi ini orang yang paling sesat melainkan orang yang berdoa kepada selain Allah yang mereka tidak bisa mendengar sampai hari kiamat tidak bisa menjauh sampai hari kiamat dan nanti apabila manusia dikumpulkan di hari kiamat, mereka akan jadi musuh. Siapa jadi musuh antara yang orang yang di, dijadikan sebagai tempat ibadah kuburannya itu, yang orang berdoa kepadanya, dengan yang menyembahnya, itu akan mengingkari. Ada kuburan Nabi yang disembah ada tidak? Ada. Kuburan sahabat disembah ada. Kuburan ulama disembah ada. Apa ulamanya reto atau tidak? Tidak reto tidak itu. Nanti di hari kiamat jadi musuh. Saya nggak pernah nyuruh. Sama seperti orang menjadikan Isa sebagai sebagai apa? Sebagai Tuhan. Isa akan nutup dari kiamat. Saya nggak pernah nyuruh mereka untuk beribadah pada saya. Saya nyuruh mereka beribadah kepada Allah. Sampai Nabi Isa mengatakan kepada seluruh pengikutnya di dalam surah Ali Imran di ayat 51. Nabi Isa mengatakan kepada seluruh pengikutnya, "Innallaha rabbi wa rabbukum hada Nabi Isa mengatakan kepada seluruh pengikutnya, inna wa fa'budu. Sesungguhnya Allah itu Rabbku dan Rabb kalian. Ibadahnya kepada Allah. Ini jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu beribadah hanya kepada Allah. Jalan yang lurus itu yaitu jalan yang mentauhidkan Allah ta'ala Tidak boleh berbuat syirik kepada Allah ta'ala Jelas sampai sini? Jelas. Ini penting dalam kita ibadah. Ini agama Islam ini. Kita beragama Islam harus betul-betul kita yakini agama ini hak, benar. Allah itu hak, sekarang saya masuk yang ketiga. Ini sudah jelas ya. Yang ketiga, Kita harus yakini bahwa Allah sebagai rabb kita yang wajib kita ibadahi. Allah Pemilik Langit dan Bumi, semuanya. Allah yang menciptakan seluruhnya. Kita wajib mengimani bahwa semua berjalan dengan takdir Allah. Apa yang Allah kendaki pasti terjadi. Dan apa yang Allah tidak kendaki tidak akan terjadi. Harus kita yakin seperti itu. Makanya dalam rukun iman. Rukun iman ada berapa? Rukun iman. Iman kepada qadar. Kepada takdir. Antu minabil qadari khairihi wa Engkau beriman kepada qadar baik dan buruk kita wajib mengimani semua yang baik yang buruk kita imani apa yang terjadi di langit dan di bumi kita yakini Allah yang berbuat dan seluruh ada hikmahnya seluruh ada hikmahnya Allah berhak untuk dapat pujian Allah maha adil Allah maha sayang kita sebagai hamba dan Allah nggak nggak boleh ditanya tentang apa yang Allah perbuat amma Allah nggak boleh tanya tentang apa yang perbuat tapi manusia semua akan ditanya oleh Allah Taala Semuanya Apa yang terjadi Apa gempa, tsunami, banjir Segala macam, ini kan kehendak Allah Tapi itu penuh dengan hikmah Penuh dengan hikmah Gak ada Gak ada alasan Oh ini bukan ini, ini kejadian ini Ini karena orang Ada dewa ini, ada dewi ini segala macam. Gak ada dalam Islam, gak ada Semua yang berjalan di langit dan bumi, hanya Allah Yang berbuat Lahul khalq wal amr bagi Allah semua ciptaan, bagi Allah semua perintah, semua urusan, semua kembali kepada Allah Taala. Tadi sebelum antum kumpul sini ada angin yang kencang. Iya betul. Gak boleh kita caci maki angin. Yang menjalankan angin ini siapa? Allah. Maka kata Nabi lah, tasuburih, fa Jangan kamu caci maki angin. Angin disuruh oleh Allah Taala. Makanya ketika angin bertiup, kamu minta pada Allah. Allahumma in Allahumma inna nas'aluka khaira hadhirri wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih atau ma umirat bih wa na'udzubika min sharri wa syarih ma umirat bih Kita berlindung pada Allah minta kebaikan ya Allah kami nas'aluka khaira ha wa khaira ma fiha wa khaira ma umirat bih ya Allah aku minta kebaikan angin ini kebaikan apa yang ada padanya kebaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Taala wa na'udhu min syari hadirri wa syari mafi wa syari ma'umirat bi dalam riwayat yang lain ma'um ursilat bi ya Allah aku pada angin ini dan apa yang dibawa oleh angin ini dan apa yang diperintahkan kita berlindung pada Allah dari kejelekan kejelekan apa, apa yang ada dan kejelekan apa yang diperintahkan. Karena mamur orang nggak boleh mencaci maki masa, mencaci maki waktu, mencaci maki angin, nggak boleh mencaci maki hujan, mencaci maki panas, nggak boleh. Semua berjalan dengan kehendak Allah dan semua berjalan dengan perintah Allah ta'ala Allah yang berbuat semuanya. Makanya kembali kita untuk apa? Untuk kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, ibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, doa kepada Allah, minta. Kalau ada apa yang terjadi, jangan mengeluh kepada manusia, minta kepada Allah. Karena yang menjalankan semua ini bukan manusia, Allah SWT yang menjalankan semua ini. Kita makhluk, kita hamba mahat, murni kita sebagai hamba. Atau kita, kita umpamakan kita ini sebagai budak murni. Majikan satu, Allah Taala. Allah sebagai Rabb, Rabbul Alamin. Makanya kita sebagai hamba ini jangan sombong, jangan angkuh. Jangan berbuat sewenang-wenang, jangan. Bapak, kita akan kembali kepada Allah. Makanya ketika ada orang meninggal dunia, yang apa yang kita ucapkan? Inna Lillahi wa inna rajiun. Sesungguhnya kita ini semua milik Allah, dan kita semua akan kembali ke mana? Kepada Allah. Pasti kembali kepada Allah. Dan semua kita akan dikumpulkan nanti di padang masyar tentang apa yang kita lakukan, baik atau tidak. Makanya, ini harus kita perhatikan bahwa kita hamba Allah. Makanya, kalau kita sebagai hamba Allah, bagaimana kita mengikhlaskan ibadah pada Allah? Kita meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, menciptakan seluruh makhluk, Allah yang menjalankan semuanya, Allah yang memiliki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mentakdirkan semuanya. Makanya, Allah satu-satunya zat yang wajib kita ibadahi. Dan kita berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Makanya, Al-Qur'an dari 100 Al-Qur'an 114 surah Intinya induknya surah apa? Intinya dari Al-Qur'an induknya apa surah apa? Al-Fatihah. Intinya dari surah Al-Fatihah, <tuh> "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Hanya kepada Allah aja, nggak ada yang lain. Hanya kepada Allah kita beribadah. Tujukan seluruh bentuk ibadah kepada Allah. Dan hanya kepada Allah kita minta tolong. Maka seluruh ibadah kita lakukan ikhlas karena Allah. Kita melakukan apa aja? Salat, puasa, zakat, haji, sedekah. Kita lakukan semuanya. Berdikir dan lainnya. Semua karena Allah. Jangan karena manusia. Dan kita minta tolong pada Allah tolong menolong dan antara manusia dianjurkan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan dalam surah al maidah hendaklah kalian tolong menolong perbuatan baik dan taqwa. jangan kalian tolong menolong perbuatan dosa dan permusuhan kalau di dosa maksiat syirik bid'ah maksiat jangan tolong menolong jelas tuh kalau taat kita tolong menolong tapi maksiat gak boleh tolong menolong kalau maksiat yang melarang siapa yang melarang siapa? Allah. Kita ini hamba Allah. Jalankan nama Allah. Bukan hambanya penguasa. Bukan hambanya atasan kita. Bukan hamba Allah. Kita wajibkan semua perintah Allah. Kita hamba murni hamba Allah. Di situ baru kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Ibadah kepada Allah SWT. Terus ibadah. Apa yang bisa kita lakukan ibadah. Antum banyak bertobat kepada Allah laksanakan sholat yang lima waktu kemudian juga bangun tengah malam doa kepada Allah minta kepada Allah doa terus doa kepada Allah minta agar kita dihindarkan dari berbagai macam malapetaka minta kepada Allah maka doa doa yang paling baik dipanjatkan kepada Allah doa doa yang paling baik dipanjatkan kepada Allah yang pertama apa minta diampunkan semua dosa itu perhatikan tuh doa doa yang paling baik kita panjatkan Minta Diampunkan semua dosa Yang kedua Minta kepada Allah agar kita diberikan apa? Petunjuk oleh Allah SWT Hidayah Ketika kita mendapat dapat hidayah Sesat atau tidak? Sesat Makanya kita ulang-ulang 17 kali apa? dinas, Siratal mustaqim Siratal alaihim Ghairil maghdubi alaihim Tujuh 17 kali Belum tambah lagi yang sunnah-sunnah maka Nabi sering berdoa kepada Allah. Dan hadisnya sahih. Nabi berdoa Allahumma inni as'alukal huda. Wa tuqa. Wa afafa wal al Coba. Ulangi lagi. Allahumma. Allahumma. Inni as'alukal huda. Wa tuqa. Wa afafa wal al-gina. Ya Allah kami minta kepada engkau ya Allah. Petunjuk. Ketakwaan al afaf terpelihara diri. Terpelihara diri kita. Jaga diri kita, nggak minta-minta pada manusia. wal cukup, merasa cukup dengan apa yang ada. Kita harus banyak doa kepada Allah SWT. Doa. Doa. Doa yang baik-baik kita minta. Di antara itu, minta kepada Allah petunjuk. Minta juga kepada Allah al-afwa wal-afiyah. Minta maaf kepada Allah. Dan juga dijauhkan dari malapetaka. Allah maka Nabi mengajarkan kepada pamannya Abbas, ya Abbas banyakkan doa tentang apa? Al afwa wal afiyah. Allahumma al afwa wal dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepada engkau maaf dan juga afiat di dunia dan di akhirat. Kemudian minta lagi yang terbaik lagi apa? Minta kepada Allah Taala agar kita dimasukkan ke sorga jauhkan dari neraka. Maka Nabi sering membaca doa Robbana Atina fid Dunia Hasanah wa fil akhirati hasana wa qina rabbana atina fid dunya hasana, hasana wa fil hasana wa qina ya allah berikan kepada kami dunia ini kebaikan dan berikan kepada kami di akhirat kebaikan kebaikan dunia apa kebaikan dunia berupa ilmu yang bermanfaat kebaikan dunia berupa apa kebaikan berupa amal-amal saleh kebaikan dunia berupa apa istri yang saleha itu kebaikan dunia dan masih banyak lagi yang lain kebaikan dunia ada pun kebaikan akhirat nggak ada lagi kecuali apa? Sorga. Itu yang kita minta. Makanya sahabat selalu minta kepada Allah sorga. Permintaan yang paling baik sorga. Bukan kedudukan, bukan jabatan, bukan, bukan dunia. Dunia ini gak ada harganya. Dan minta kepada Allah, jangan minta kepada manusia, minta kepada Allah. Minta masuk surga, jauhkan dari neraka. Maka ada seorang sahabat Ketika minta di saat sholat itu di akhir tasyahud, Allahumma ini asalukal jannah wa a'udhu bika minan nar. Allahumma ini asalukal jannah wa a'udhu minan nar. Allahumma ini asalukal jannah wa a'udhu minan nar. Allah minta pedang kau surga jauh minan nar. Siapa yang baca itu? Asal, saya Rasulullah. Hawla hanu dan Di sekitar itu kita terus minta kepada Allah. Karena hidup kita tujuannya apa? Sorga. Makanya ketika antum mendapatkan cobaan, ujian, musibah, harus sabar dan sabar dan redho sabar dan redo kalau antum sabar redo sorga balasannya sabar redo sorga Allah akan tunjuki hati kita untuk terus terima dengan apa yang Allah berikan sebab Allah mengatakan dalam surah at-taghabun surah yang ke-64 ayat 11 wa ma asabakum min musibatin fa bi wa yu'min billahi yahdi qalbah Ma min musibatin illa Apa yang menimpa kalian itu semua berjalan dengan izin Allah. Semua yang menimpa manusia dengan izin Allah. Wa may barang siapa yang beriman Allah akan tunjuki apa? Hatinya ditunjuki hatinya Allah. Wallahu bi kulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ini kita harus yakini Allah satu-satunya yang berbuat di langit dan di bumi semua. Enggak ada yang lain. Allah yang wajib kita ibadahi, yang wajib kita yakini. Maka kita tujukan seluruh bentuk ibadah kepada Allah. Kita banyak bertobat. Kita banyak berzikir kepada Allah. Supaya hati kita tenang. Dan minta kepada Allah. Apa aja yang kita minta. Munajat kepada Allah Taala. Dan terus kita laksanakan perintah, perintah menjauhkan larangan maksiat Dan tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tegakkan. Antum sebagai kepala rumah tangga. Ada istri kita melanggar berbuat maksiat dosa. Tegur. Anak kita berbuat dosa maksiat tegur. Jangan diam. Amar ma'ruf nahi mungkar. Antum sebagai kepala kampung ada yang berbuat maksiat tegur nggak bisa dibiarkan nggak ada perbedaan siapapun juga harus tegur antum sebagai kepala desa ada maksiat tegur antum sebagai wali kota camat wali kota buat tegur maksiat jangan dibiarkan kalau dibiarkan Allah akan turunkan azab semuanya ini. kena semuanya kena ketika tidak ditegakkan apa amar ma'ruf Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, "Wattaqu fitnatan la anna hati-hati kalian kata Allah bahwa musibah itu nggak menimpa orang-orang yang berbuat maksiat saja Allah akan timpakan semuanya kena Nggak orang tertentu yang kena tapi Allah timpakan semuanya ketahuilah Allah itu sangat keras siksanya makanya hati-hati gitu -hati amar ma'ruf nahi munkar tegak di muka bumi harus tegak dan ciri Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tegakkan norma umum. Makanya para sahabat dikatakan sebaik-baik umat karena apa? Dikatakan sebaik-baik umat karena menyuruh yang maruf menjaga yang mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baik umat yang ditempelkan di tengah-tengah manusia menyuruh yang maruf mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah. Kita umat Islam harus terus menyuruh maruf, nggak bisa berhenti kita sampai kapan? Sampai kita wafat, sampai kita meninggal dunia, nggak boleh berhenti. Kita sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai orang awam, penuntut ilmu, sebagai seorang dai, kepala kampung, kita camat, kepala desa, bupati, wali kota harus tegakkan amar ma'ruf mungkar baru Allah berikan rahmat. Dan kita harus mengajak ini semua yang ada ini tetangga kita, masyarakat kita agar mereka beriman kepada Allah. Negara ini akan aman, negara ini akan aman dan akan baik negara Indonesia ini kalau umatnya semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah turunkan barokah dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura aman wa taqaw. la fatahna 'alaihim wal ardh. Kau ini penduduk desa, penduduk kampung, penduduk negeri, penduduk semua nih negara ini beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Allah turunkan barokah dari langit dan bumi. Tapi ketika mereka dustakan, ketika mereka maksiat, ketika mereka membiarkan perbuatan dosa maksiat, yang ada apa? Allah turunkan apa? Ada. Dan semuanya kena. Sampai sini jelas? Saya pikir cukup sampai di sini. Kalau ada yang Mungkin mau tanya, silakan yang berkaitan dengan materi. Jadi yang berkaitan dengan materi aja, di materinya yang saya sampaikan insya Allah cukup, dan saya fokuskan dengan akidah, dengan tauhid, agar kita kembali kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan taufik untuk melakukan amal-amal soleh, diberikan oleh Allah hidayah, taufik, diberikan oleh Allah keberkahan dan rahmatnya oleh Allah. SWT. Bagaimana hukumnya seseorang yang menjadikan benda-benda tertentu sebagai penolak bala? Apakah orang itu langsung menjadi kafir? Tidak. Enggak ada. Benda-benda ini enggak bisa menolak bala. Enggak ada apapun yang bisa menolak bala enggak ada. Yang bisa menolak bala hanya siapa? Hanya Allah. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 107 wa bidurin Apabila Allah menimpakan bahaya, apa aja bahaya itu? Penyakit, petaka, musibah, bencana, dan segala macam. Gak ada yang bisa menghilangkan semua itu kecuali hanya siapa? Allah. Tuh melihat dalam surah Yunus surah 10 ayat 107. Apa nasihat Ustadz kepada kami orang yang terkena korban gempa di negeri di daerah ini? Apa yang kami lakukan? Ya harus sabar dan redho dengan apa yang Allah sudah takdirkan. Kemudian kita nggak boleh putus asa sama Allah terus memohon dan meminta kepada Allah Taala sambil kita ikhtiar kalau ada yang rumahnya hancur kita ikhtiar apa yang bisa kita lakukan untuk kita buat dan kaum muslimin wajib membantu tolong menolong dalam kebaikan membantu tapi kita kalau memang sudah dibantu dan sudah cukup, cukup sudah. Jangan kita minta-minta lagi pada manusia, minta kepada Allah. Ya Allah, rumah saya hancur, ya Allah. Tolong ya Allah, bangunkan rumah saya untuk saya berteduh, minta kepada Allah. Makanya kita harus biasakan untuk terus minta kepada Allah, sekecil apapun kita minta kepada Allah. Jangan kita meminta kepada manusia dan jangan mengharap pada manusia. Itu tauhid kita, minta kepada Allah. Dan Allah akan berikan apa yang kita minta. Bagaimana kalau ada lembaran-lembaran tulisan yang ditaruh kemudian diyakini bahwa bisa membawa kepada keberkahan dan juga penolakan bala. Eh sama seperti tadi nggak ada. Atau lembaran Quran ditaruh juga nggak ada. Nggak ada yang bisa melakukan bala kecuali hanya Allah. Antum maunya ada ayat-ayat Quran ditaruh di rumah. Nggak bisa melakukan bala ayat Quran. Ayat Quran itu Allah turunkan untuk dipajang apa dibaca? Dibaca bukan dipajang. Ayat Quran Allah turunkan untuk dibaca. Ditadaburkan, dipahami, diamalkan. Bukan dipajang. Bukan dijadikan jimat, gak boleh. Nabi bersabda, Inna wa syirkun. Sesungguhnya rukyah-rukiah, jimat-jimat dan tangkal-tangkal itu adalah syirik, kata Rasulullah SAW. Tadi disebutkan tentang syukur. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Kan tadi sudah saya jelaskan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi jelas saya jelaskan bersyukurnya kita dengan apa? Dengan melaksanakan ketaatan kata menjauhkan maksiat. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kadang-kadang kami selalu menyandarkan kepada BMKG. Kadang-kadang kita lupa Allah mendatangkan musibah. Makanya kita jangan patokan kepada yang demikian. Kita hanya terus minta kepada Allah agar Allah menghindarkan kita dari berbagai macam bencana. Jangan kita terus ada berita takut, ada berita takut. Kita harus jadi orang yang berani. Tawakal kepada Allah. Makanya ketika kita keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal tu'ala Serahkan semua urusan kepada Allah. Jangan takut. Jangan takut. Kita takut hanya kepada Allah dan takut kepada azabnya. Dan kita mengharapkan kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan mengharapkan surganya kepada Allah Taala. Harus tumbulkan pada kita. Al khawf roja itu itu dua sayap yang harus ada pada seorang mukmin dalam jalan hidupnya menuju kepada Allah Taala. Bagaimana kalau kita bertobat kepada Allah kemudian maksiat lagi tobat lagi? Ya tetap dia harus terus bertobat kepada Allah dan dia harus berhenti jangan terus menerus sebab Allah menyebutkan tentang taubat dalam surah Ali Imran walam yusiru ala dan mereka tidak terus menerus dalam perbuatan dosa dan maksiat sedangkan mereka mengetahui pokoknya kalau udah taubat ya sudah jangan lakukan lagi taubat kepada Allah dengan taubat nasuha kita ini dengan taubat kita kita ingin dihapuskan semua dosa kita kita ingin dengan taubat ini kita menjadi lebih baik kita ingin dengan taubat ini kita istiqomah dalam hidup ini. Kita ingin dengan taubat ini Allah masukkan kita ke dalam surga. Itu yang harus kita ingat itu. Jadi berhenti dalam perbuatan dosa maksiat kita harus berhenti. Tadi disebutkan tentang empat wanita yang dimasukkan ke dalam surga. Maryam, Khadijah, Isa, um, Maryam, Khadijah, Asia dan Fatimah. Kenapa Isa nggak masuk? Ya Nabi nyebutkan demikian. Nanti kalau kenapa Isa nggak masuk? Yang lain istri Nabi, yang lain juga banyak kan. Kenapa Zainab nggak masuk? Kenapa Sofia nggak masuk? Antum nggak usah tanya. Kalau Nabi sudah sebutkan begitu ya sudah. Berarti yang lain juga masuk surga. Cuma ini sayyidat, tokoh-tokoh ahli sorga yang disebutkan. Yang lain istri Nabi masuk surga. Kan istri, Nabi semuanya, istri Nabi di dunia dan juga istri Nabi di di surga semuanya. Shallallahu alaihi Dengan kita melakukan musibah dan kita menghadapi dengan sabar, apakah dosa kita diampunkan oleh Allah? Iya, kan disebutkan dalam hadis apa yang menimpa kita selama kita sabar menghapuskan dosa. Kan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Imam bersabda, "Ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin hatta syauqati yushaku illa kafar Allah biha khatayahu." Apa yang menimpa seorang mukmin dari kelelahan, keletihan, kecapean, penyakit, musibah sampai duri yang menimpa dia itu akan menghapuskan dosanya menghapuskan dosa. Apakah Islam Nusantara itu ada dan apakah keluar dari Ahlus Sunnah Wal Ya keluar. Islam Nusantara ini nggak ada dalam Islam. Nggak ada Islam Arab, Islam Afrika, Islam Amerika, Islam Nusantara nggak ada dalam Islam. Islam satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari Islam Nusantara ini ingin melepaskan diri dari Menurut mereka, menurut mereka ini Kebiasaan-kebiasaan atau kearab arapan dihilangkan Kalau itu mau dihilangkan Berarti Antum menghilangkan Nabi Antum Nabi Antum orang apa? Orang Arab Berarti apa? Dia ingin berusaha mengajak manusia kepada kekufuran dan kemurtatan dari agama ini Dalam Islam nggak ada Dia ingin melestarikan kesyirikan Budaya-budaya syirik ingin dilestarikan ada Islam Nusantara. Dalam Islam nggak ada. Ini isla Islam Islam Nusantara Islam yang sesat dan menyesatkan. Nggak ada seperti ini. Ini tokoh-tokohnya penyesatnya memang ada di Indonesia ini. Dalam Islam nggak ada Islam Nusantara. Islam yang satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan Allah redha dengan Islam ini. Al Akmal Tulaqum Dina Wa Alikum Niamati Waradi tulakumul Islam Madina Islam satu, nggak ada yang lain. Dan yang membawa agama Islam ke Indonesia orang-orang Arab. Karena mereka mau tinggalkan. Yang ditinggalkan oleh mereka awalnya kata mereka ini Arab, jilbab Arab, jenggot Arab. Yang berjenggot Rasulullah s.a.w. Bahkan orang ini yang mengatakan Islam Nusantara mencela Rasulullah. Kalau dia tahu itu nggak boleh bisa murtad dari agama. Dia katakan orang yang berjenggot semakin tambah jenggotnya semakin goblok kata dia. Ini penghinaan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Bukan main-main ini, ini pemurtatan agama Islam. Ini kaum Muslimin, jadi orang-orang Yahudi Nasrani berusaha untuk memurtakan agama Islam. Sekarang caranya berbeda, dipakai tokoh-tokoh agama untuk menyesatkan kaum Muslimin. Bagaimana kita e, bermunajat kepada Allah waktu malam? Ya kita bangun tengah malam. Yang bisa kita lakukan, kita bangun. Umumnya kita bisa melakukan sholat dua rokat, lakukan sholat dua rokat. Kalau kita mampu melakukan sholat empat rokat, lakukan. Kalau bisa mampu lebih dari itu, ditambah dengan witirnya satu. Kalau nggak mampu lagi, ya cuma dua, nggak apa-apa. Nggak mampu lagi cuma satu aja rokat witir boleh, nggak masalah. Tapi tetap berdoa kepada Allah tentang adab pada berdoa saya bawakan dalam buku doa dan wirid nanti Anda bisa lihat dalam buku doa dan wirid adab-adabnya panjang banyak dan itu semua yang mudah kita bisa doa kepada Allah dengan bahasa Indonesia bisa minta kepada Allah apa hajat kita minta kepada Allah Taala tapi tetap permintaan kita doa yang terbaik yang kita panjatkan yang pertama tadi apa minta ampun atas semua dosa minta hidayah minta jokon dari malapetaka minta petunjuk minta sorga itu Apakah ada zaman Rasulullah salat gempa? Salat tentang gempa ini riwayat Rasulullah enggak ada. Yang ada asar dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam sunannya. Sebagian ulama mudhaifkan. Sebagian lagi menghasankan wallahu alam. Cukup. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya menambah iman kita kepada Allah dan menambah ketaatan kita kepada Allah dan menambah amal soleh kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.